Suatu malam di kota Nazaret. Maria, aku tahu kamu sedang hamil. Tapi kita harus pergi ke Bethlehem untuk ikut sensus. Ya Yusuf, aku rasa aku bisa melakukan perjalanan itu. Dan aku tahu Tuhan akan bersama kita selama perjalanan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Perjalanan ini begitu dekat dengan waktu Maria bersalin. Namun... Kami sudah melakukan perjalanan sangat panjang. Apakah Anda masih punya kamar untuk kami? Mohon maaf, Pak. Tidak ada lagi kamar kosong. Coba cek ke penginapan berikutnya. Terima kasih. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kami sudah melakukan perjalanan sangat panjang. Apakah Anda masih punya kamar kosong untuk kami? Mohon maaf, Pak, tapi tidak ada kamar kosong di sini. Coba cek di penginapan yang lain. Terima kasih. Ya, ada apa ya? Kami sedang melakukan perjalanan sangat panjang. Apakah ada kamar kosong untuk kami? Mohon maaf, Pak. Tidak ada lagi kamar kosong. Karena istri Bapak sedang hamil, sebaiknya jangan melanjutkan perjalanan. Kalau kalian tidak keberatan, kalian bisa beristirahat di kandang domba belakang rumah saya. Bahkan kandang pun tidak apa-apa untuk kami. Kalau begitu, mari saya antar. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Maria, aku tahu Tuhan bersama kita. Lebih baik kita tidur di sini daripada kita tidur di luar. Ya Yusuf, aku merasa aku tidak enak badan. Aku lelah dan capek. Sepertinya bayi kita akan segera lahir. Memang iya, bayi kita akan segera lahir. Maria, beristirahatlah. Thank you.
sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sementara itu, beberapa gembala domba sedang berkumpul. Dengar, aku membawa kabar sukacita. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan ini akan menjadi tanda bagimu. Kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus kain dan diletakkan di palungan. Mari teman-teman kita ke Bethlehem melihat apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita bahwa Raja Damai sudah lahir. Mari teman-teman, mari kita kasih tahu teman-teman yang lain bahwa Raja Damai sudah lahir. Juga beberapa orang majus. Eh, habis ini kita mau kemana? Sate kek atau? Ih, kok kamu mau kemana? Gak tau juga. Ih, gimana sih? Lihat, ada bintang. Betapa terangnya bintang itu. Ini adalah tanda, tanda yang indah Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi dan menyembah dia dan memberikan dia hadiah yang istimewa. Aku akan memberikannya emas karena ia adalah raja. Aku akan memberikannya mur. Aku akan memberikannya kemenyan. Mari kita taruh di kotak istimewa karena dia adalah raja. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.